Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengar semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama rakan saya akan buat satu perbincangan dengan subjek iaitu Food Law and Regulation. Jadi kami diberi tugas untuk buat satu perbincangan dan untuk rekod dan berkaitan tajuk Food Hygiene Regulation 2009. Okey, sebelum kami meneruskan pembincangan kami ini, ada mulanya untuk kami memperkenalkan diri kami dahulu. Okey, saya mulakan dahulu, iaitu saya Muhammad Syukri Berosli dengan nombor berpetaran 17-F19F2079. Okey, seterusnya untuk memperkenalkan diri. Okay, nama saya Farah Farhana binti Zamburi, nombor pendaftaran 17-F19F2027. Nama saya Anis Raya binti Saminaluddin, nombor pendaftaran 17-DHF19F2048. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Halisa binti Halim, nombor matrik 17-DHF19F2013. Okey, terima kasih. Jadi kita teruskan perbincangan dengan okey, seorang untuk share screen aja. Okey, jadi nampak sini Food Act 1983 dan Food Hygiene Regulation 2009, iaitu tajuk yang kami dapat daripada pensyarah kami. Dan kami diberi tugas untuk bincang dan akan buat pembentangan pada hari kelas kemudian, iaitu dengan tajuk part 1, bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Untuk Food Hygiene Regulation ni kita ada 7 part dan kita ada 60 regulation. Tapi kami hanya akan membentangkan 11 regulation dan 3 part sahaja. Okey. Jadi saya serahkan kepada salah seorang perempuan untuk teruskan. Citation ni maksud dia apa? Citation yang regulation 1 tu. Citation. Citation Halisa? Citation? Apa dia? Tak, sekarang ni untuk regulation 1 dengan 2 siapa? Part siapa? Ha. Okay, kita bahagikan dulu. So aku rasa aku ambil untuk part yang kedua tentang ni apa registration of food premise. Register adalah. Yes. Kalau citation. Korang cari apa ni? Ni part 2. Maksudnya Syuk akan bentangkan
part 2 ni pasal certificate of registration, application for registration berkenaan pendaftaran lah dengan tamat tempoh. Ada lebih pada pendaftaran, lepas tu bagi tahu tempoh, lepas tu dengan okay, apa? Aku akan teruskan. Apa dia, Alisa? Okay, baiklah. Aku akan teruskan dengan part 3. Aku akan part ambil regulation 8 juga dan 9. Regulation 10 dan juga 11. Kalau macam kita sampai apa ni? Part 3 ni ada sampai 11 je kan? 7, 8, 9, 10, 11. Kita dapat sampai 11 je. Baik. Ya betul. Nampaknya saya akan membentangkan part 1. Iaitu apa tadi citation yang Farah tanya. Citation tu permulaan. Okay, baik, untuk part 1 ni kita tengok sekejap. Okay, part 1 ni dia banyak pasal istilah lah. So saya akan terangkan istilah-istilah semua ni. Microbiological continuum. Dia ada berapa? Dia ada banyak je kawan. Ada banyak ya, dalam I think 20 lebih macam tu istilah dia. So kalau saya macam apa ni puan cakap tadi, kita tak boleh nak baca je. So saya akan terangkan dan meletakkan sedikit info, gambar dan saya akan terangkan dari situlah. Baiklah, macam saya akan terangkan yang macam microbiological contaminant. Kalau resip. Kalau macam panjang sangat nak bagi dua orang, boleh bagi tiga kalau macam tak cukup. Nak bahagi tiga? Tak apalah. Ikutlah kalau dua pun okey. Empat korang kan dah ni juga kan, ada juga. So macam sekejap saya tengok dulu part saya. Boleh ni. Sampai mana tadi? Sampai sing proprietor part 1. Jap, Farah. Oh Farah, Farah part 3. 10, 11 kan? Sampai D. Tadi dekat group Farah ada cakap ada akan apa ni pilih 10-11 ada untuk food handler kan? Ada? Kalau macam tu dekat part 1 ada pasal food handler juga. So boleh tak Farah terangkan pasal food handler ni nanti sekali? Boleh. Takkan tak boleh. Okay, nanti kita akan masukkan gambar juga. Baiklah, macam mana pula dengan sesi Q&A kita nanti? Kita nak buat bentuk macam mana? Quiz is ke? Ataupun macam mana? Tak nak kahut. Kan kita banyak choice kan? Tapi tak nak kahut. Kahut macam susahlah. Sebab ada yang nanti ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk. Kahut kan guna guna kod guna kod gitu. So kalau quizzes kita apa kata pendapat yang lain? Quizzes. Semua quizzes boleh lah quizzes. Untuk quizzes rasanya okey kot. Kalau saya
Teka silang kata lah. Nanti ramai yang menang. Dalam dalam quizzes tu kita nak letak berapa soalan? Untuk diorang jawab. Halisa agak-agak nak letak berapa eh? 10 cukup kot. 10 kira macam banyak jugalah. Sebab yang Puan kata 30 minit presentation tu termasuk dengan quiz sekali kan? Tidak. Puan cakap tak salah aku kan? Puan cakap 10 minit 10 minit, minit untuk quiz. Lagi 20 minit present. 20 minit present dalam present tu kita nak letak just gambar juga ataupun tadi dengan tayangan video untuk diorang. Kalau ada video yang berkenaan boleh juga kalau nak letak. Kita tengok masa jugalah nanti kalau macam dah lama sangat kita tak tayang video. Kalau macam ada lebihan masa sempat untuk quiz kita tayang video. Kita tengoklah masa. Okay. Tapi gambar kita gambar just letak je dekat dalam slide tu. So kalau sempat kita akan buka. Kalau tak kita teruskan dengan quiz je lah. Apa? Nak tengok video tu ada, ada tiket dulu tak? Tak ada. Tak ada. Tiket dia orang nak bayar ke? Saya nak tanya, kalau macam dekat part 1 kan, boleh ke saya apa ni macam kan banyak kan, saya terangkan macam pasal disposable appliance, macam yang perkataan jarang didengar, macam bukan jarang didengar, yang kita boleh terangkan, maksudnya kan macam susu ni, sanitary kan, pelajar kan ramai yang dah tahu kan. Macam saya akan ambil yang penting-penting, macam pest control. Boleh? Boleh rasanya. Sebab tapi, kan saya tapi dekat terangkan. Terang gambar even benda tu dah tahu. Diorang dah tahu. Ambil je ayat tu tapi tak payah terangkan sangat sebab diorang tahu. Atau tunjuk contoh. Kalau macam awak yang susu fish milk. Sekejap fish meat sekali lah. Sebab dia macam sama je. Dia dalam satu ni kan? So, saya rasa sebab dia banyak sangat, saya akan terangkan macam macam ni. Kalau boleh ringkaskan, ringkaskan saja. Okay. Baiklah, kita nak tengok part siapa pula. Part dulu. So average kat sini seorang 5 minit. 5 minit. Nanti waktu presentation saya nak share slide. Siapa nak record? Buat apa record kan dah datang kelas tu? Mungkin ada yang dah record. Lupa lah.
Kau makan semut. Nanti kita nak buat part conclusion lah. Sekali dengan conclusion. Ada pembuka mesti ada penutup. So, untuk part 3 ada yang ada yang okey, semua okey ke? Part 3. Part 3 okey, tak ada masalah. Ada penambahan ke, macam ada lampiran ke? Kalau part 3 tu rasanya nak share gambar. Gambar contoh bagi faham. Eh tapi kan yang dan apa tu yang regulation 11 tu kan, yang D tu kan, maintain and be made available of, apa, for inspection kan. Dia kan dari mesti dari semua untuk dalam satu tu ada. Kalau kita letak gambar untuk proses, time proses bentuk boleh ke? Contoh dia sekejap. Kalau just share yang ni. Kan sekali kan? Ke lain? Atau yang ni? Macam ni. Kejap ya. Nampak kan tadi? Nampak. Tadi ada prosesi kan? Tapi nanti saya try cari. Okay. Dah ke? Ada lagi nak bincang? Part conclusion tu siapa? Ada lagi nak tambah? Siapa nak part conclusion? Part conclusion. Boleh je. Agree. Okay. Agree eh? Rasa macam nak tambah lah. Tambah objektif, okey tak? Objektif food hygiene. Sebelum terangkan tu kan? Okay. Ada lagi ke nak tambah? Atau kita boleh apa? Melabuhkan tirai. Rasanya itu je kot setakat ni. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa yang tak faham
daripada PM PM Group. Okey. Rasanya tu je. Tu je lah kan? Dua. Kasih. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.